Hotel Gumuruk. Sugeng rawuh wonten ing channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik untuk panjenengan dan kita semua. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 6 weton yang memiliki wahyu dari langit sehingga hidupnya selalu berkelimpahan rezeki dan kaya raya. Menurut ramalan seni perhitungan Primbon Jawa, 6 weton ini yang memiliki keberuntungan karena rezekinya yang melimpah. Lantas mengapa weton ini yang memiliki rezeki dan keberuntungan yang bagus? Karena 6 weton ini wahyu dari langit. 6 weton ini punya rezeki seluas samudra, memiliki keberuntungan karena di bawah naungan Waseso Segoro, maka pemilik weton ini juga diramalkan akan kaya raya dan hidup sejahtera. Lalu 6 weton apa saja yang memiliki wahyu dari langit, yang memiliki rezeki seluas lautan tersebut? Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama. 1. Weton Jumat Kliwon. Orang dengan kelahiran Weton Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 14. Dari penjumlahan neptu hari Jumat adalah 6 dan pasaran Kliwon dengan neptu 8. Pada saat dilahirkan, pemilik weton ini dinaungi oleh formasi lintang udang. Orang yang weton lahirnya di bawah formasi lintang udang ini, rata-rata mempunyai masa muda yang penuh perjuangan. Selain itu, lintang udang ini juga memiliki karakter yang pandai bicara dan berpikiran jauh ke depan, sehingga weton ini pikirannya selalu matang dan penuh pertimbangan. Pemilik weton ini sangat cocok dalam usaha yang bersifat tanam-menanam, pertanian, perkebunan, maupun penanaman modal atau investasi. Watak Wasesa Segara yang dimiliki weton ini diperkuat dengan pengaruh lintang udang, sehingga membentuk karakter pemaaf, berjiwa besar, penyabar, dan berwibawa. Jumat Kliwon juga berada di bawah naungan watak Lakuning Rembulan, di mana dipercaya bahwa watak ini memberikan Jumat Kliwon daya pesona yang luar biasa. Bukan hanya itu, hal ini juga bisa menjadi petunjuk jalan atau pemberi solusi yang baik bagi pemilik weton ini agar rezeki yang datang semakin banyak dan deras. Ada baiknya untuk mengurangi sifat pembantah, belajarlah untuk lebih bisa mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. 2. Weton Minggu Pahing. Orang dengan weton Minggu Pahing mempunyai jumlah neptu 14, berasal dari Minggu 5 dan pasaran Pahing 9. Pada saat dilahirkan, weton ini dinaungi oleh lintang gajah. Orang dengan weton ini mempunyai sifat dermawan, pikirannya cerdas, serta mengerti mana yang baik dan buruk. Kesuksesan yang akan diperoleh weton ini kelak tidak lepas dari sifatnya yang bersemangat, berkemauan keras, dan matang dalam pemikiran. Kehidupan dari weton ini memang terkadang penuh dengan liku-liku dan penuh perjuangan, bahkan banyak orang yang meremehkannya. Semua orang yang memandang weton Minggu Pahing dengan sebelah mata akan terbungkam dan terbelalak melihat kesuksesannya. Selain watak Waseso Segoro, pemilik weton Minggu Pahing juga berada di bawah naungan watak Lakuning Rembulan. Watak Lakuning Rembulan bagi weton ini akan membuat pemilik Minggu Pahing dapat mengerjakan dan bekerja apa saja. Kelak weton ini juga akan mempunyai hidup yang menyenangkan dan bahagia, serta dicintai banyak orang. Gabungan dari watak rembulan dan lintang tadi akan menjadikan orang dengan weton Minggu Pahing mempunyai rezeki lancar dan mapan bahkan hingga di usia senja. 3. Weton Selasa Wage. Dalam Primbon Jawa, weton Selasa Wage memiliki jumlah neptu 7, dari Selasa bernilai 3 dan Wage bernilai 4. Lintang Jong Sarat adalah formasi bintang yang menaungi kelahiran weton Selasa Wage. Ciri khas dari orang dengan weton yang berada di bawah naungan lintang Jong Sarat ini adalah rajin dan giat bekerja, lebih sedikit bicara, serta suka mempelajari hal-hal baru. Selain itu, pemilik weton dengan jumlah neptu 7 ini juga mempunyai watak pendito kang lelaku, artinya senang bepergian, namun kurang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Banyak yang beranggapan bahwa weton ini memiliki rezeki yang kecil karena jumlah neptunya kecil.
Namun mereka tidak tahu kalau weton ini mempunyai dua naungan yang istimewa, yaitu Wasesa Segara dan Mantri Sinaroja. Watak Mantri Sinaroja akan memberikan pengaruh sifat mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Apabila seorang weton Selasa Wage mampu mengangkat potensi terpendamnya dan memanfaatkan semua kemampuannya, bukan tidak mungkin kemuliaan akan diraihnya. Maka dengan didukung dua watak mumpuni tersebut, Selasa Wage sangat mungkin untuk hidup berlimpah rezeki hingga hari tua. 4. Weton Sabtu Pon. Orang dengan weton Sabtu Pon memiliki jumlah neptu 16, yang berasal dari hari Sabtu 9 dan pasaran Pon memiliki nilai 7. Pada saat dilahirkan, pemilik weton ini dinaungi oleh formasi lintang Sungenge. Pengaruh energi dari lintang Sungenge ini membuat weton Sabtu Pon banyak jadi kesayangan orang besar, di mana orang besar ini adalah orang berpangkat atau seorang pimpinan. Orang dengan weton Sabtu Pon banyak memperoleh keselamatan dalam perjalanan hidupnya. Sosok dengan weton ini juga cerdas dan pandai serta mempunyai visi misi yang jelas. Menurut Primbon Jawa, weton ini sangat cocok apabila ditunjuk menjadi pimpinan, karena orang dengan weton ini adalah tipikal eksekutor yang bagus. Dia mampu bekerja di lapangan dengan baik, karena sosok ini sangat fokus, teliti, dan cekatan. Sabtu Pon mempunyai watak yang lain selain Waseso Segoro, yaitu watak Lakuning Banyu. Sosok orang di bawah watak ini mempunyai wajah dan hati yang teduh, murah hati dan sekaligus murah rezeki. Dengan kedua watak ini, akan membuat weton Sabtu Pon menjadi orang dengan watak pemaaf, berjiwa besar, dan murah rezekinya sampai hari tua. 5. Weton Selasa Legi. Seseorang yang memiliki weton ini berarti mempunyai neptu 8, dengan nilai hari Selasa 3 dan nilai pasaran Legi adalah 5. Sosok weton ini pada saat dilahirkan dinaungi oleh formasi lintang kuda. Orang dengan weton yang dipengaruhi oleh lintang kuda, dipercaya akan mampu menjadi orang kaya. Tak hanya itu, pengaruh dari lintang kuda ini juga rajin bekerja. Pemilik weton ini mampu merencanakan segala sesuatu termasuk masa depan hidupnya dengan baik. Selasa Legi ini juga selain mempunyai watak Waseso Segoro, weton ini juga mempunyai watak Kalatinantang. Artinya sosok weton ini tidak pernah takut menghadapi kegagalan, tahan menderita, dan tidak suka menganggur. Tak hanya itu, sifat lain dari Kalatinantang adalah seorang pemberani. Weton Selasa Legi juga bernaung pada watak Lakuning Geni, sehingga dipercaya sangat gampang naik pitam atau emosional. Meski demikian, tidak selamanya watak ini membawa sifat negatif. Watak seperti api ini juga justru menjadi watak weton orang yang bisa meraih sukses dalam hidupnya. Semangat dan ambisi yang membara seperti api, bergabung dengan Kalatinantang serta Wasesa Segara, akan menghantarkan sosok weton ini pada kesuksesan dan rezeki yang melimpah hingga usia senja. 6. Weton Rabu Pahing. Dalam Primbon Jawa, weton ini mempunyai jumlah neptu 16, yang terdiri dari hari Rabu 7 dan pasaran Pahing memiliki nilai 9. Saat weton ini lahir, dia dibawa naungan formasi lintang Gajah Mina. Pengaruh dari lintang Gajah Mina ini menjadikan weton Rabu Pahing memiliki pikiran yang bersih, polos, sederhana, rajin bekerja, dan yang paling utama adalah mampu memperoleh hidup bahagia. Rabu Pahing mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan mumpuni. Sosok weton ini mempunyai etos kerja yang bagus, semangatnya selalu membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Selain watak Wasesa Segara, weton ini juga berada di bawah naungan watak Lakuning Banyu. Sosok ini memiliki sifat ramah, baik budi, serta murah hati dan murah rezeki. Tak hanya itu, ada satu lagi watak istimewa yang menaungi weton ini, yaitu Sanggar Waringin. Orang dengan watak ini mempunyai sifat bijaksana, melindungi serta mengayomi. Karena pengaruh dari lintang Gajah Mina, watak Lakune Banyu, Sanggar Waringin dan watak Wasesa Segara, menjadikan weton ini berpeluang besar mencapai sukses dan kaya raya sampai hari tua. Demikianlah tadi pembahasan tentang 6 weton yang memiliki wahyu dari langit sehingga memicu rezeki seluas lautan.
Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.